Rapat yang dipimpin langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini adalah mendengarkan persiapan pihak panitia terkait berbagai hal, seperti lokasi maupun beberapa infrastruktur yang akan digunakan pada EPEC mendatang. Salah seorang perwakilan Indonesia pada EPEC mendatang yang hadir dalam rapat ini adalah pengusaha Anindya Bakri. Usai rapat, SBY didampingi panitia melakukan kunjungan ke beberapa lokasi yang akan digunakan pada pertemuan negara Asia Pasifik tersebut, diantaranya BNDCC dan Hotel Sofitel. Panitia mengaku persiapan sudah mencapai 70%. 30% yang dimaksud adalah beberapa bagian hotel yang belum rampung, seperti infrastruktur dan jalan tol dan bandara yang tinggal menunggu peresmian saja. Rencananya, KTT EPEC akan dihadiri oleh 21 kepala negara anggota, termasuk Presiden AS Barack Obama dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Demikian laporan Alvani Sukri dari Badung, Bali.